ada sugar. Sugar itu gula, sugar. Susah norak nih memang. Iya. Blok gua nih. Lagian lu ngapain ikutin gue? Lu ngajak kemana? Ini mau minta sumbangan. Sumbangan? Lu kira kita masih jadi hansip? Pensiun? Iya. Ini tepatnya. Gue mau ketemu Haji Muhyiddin. Yang kenceng dong ngomongnya. Kan. Mau ketemu Haji Muhyiddin, Tarmiji. Iya. Ayo, lu lama gak ketemu gue jadi budak sih. Tapi tetap ganteng dong. Buktinya lu nempel-nempel sama gue. Nempel-nempel juga karena itu. Oh iya. Jadi lapar anak perut tadi. Tadi gue kasih tahu katanya Haji Muhyiddin mau bikin vlog. Oh iya? Nah. Are you sure? Yeah, makanya gue mau jual informasi ke Haji Muhyiddin cara ada vlognya. Cakep dong. Aturan lagi, lu kagak usah ikut. Enak aja, ikut dong. Sembarangan ngomong. Kita komisi dulu. Iya, ayo. Kita masuk. Ayo. Assalamualaikum. Haji. Assalamualaikum. Mali. Ini kan kafenya Haji Muhyiddin, kenapa ketok-ketok mau masuk rumah? Sebagai orang timur yang berbudaya, kita kudu tok pintu dulu. Assalamualaikum dulu. Oh iya iya, takut ada penunggunya ya. Iya. Punten-punten permisi. Kan penunggunya ikut sama gue. Iya. Ya kan? Ayo. Penunggunya kita sama gue. Pak Ji! Pak Ji! Pak Ji! Assalamualaikum Pak Ji. Waalaikumsalam. Sehat Pak Ji. Sehat. Ada bangkutan. Iya. Taruh sini deh. Aduh, capek banget Pak Ji. Pak Ji. Hah? Ada informasi. Apaan? Ada informasi, kan kita lama gak ketemu. Kangen ya? Iya. Korek-korek kita kan? Kita mau korek-korek pulusnya Pak Haji. Enggak dong. Pak Haji, ini waduh kafenya konsepnya apa ini? Kayaknya cocok nih buat hanging out-nya. Ini kopi bisa dicemil. Ya ilah norak Pak Haji, ini kopi harus diroster dulu, digiling dulu. Mali. Ya biasa minum pinggiran begitu mana ya, norak sini mah ini kafe. Ini yang masuk ke sini bukan sembarangan nih. Oh, enggak bukan sembarangan. Ya, ya masih suasana ya apa? Lebaran gitu ya. Bisa dicemil. Tapi ini kafe ini konsepnya seru Pak Haji. Biasa nih. Pinggir jalan. Namanya kafe Bele. Waduh, Bele. Benar. Kafe Bele adanya di kawasan Perumahan Citra Indah Jonggol. Buat teman-teman semua yang ada di wilayah Jonggol, Cibubur dan sekitarnya main ke sini. Lu tahu dari mana sih nih di Jonggol nih ada kafe gua. Kok tahu-tahu datang begini? Gua kan ngundang lu bukan ke sini. Lu datang ke rumah gua. Kok tahu-tahu alamat gua di sini? Tadi aneh tuh ke sana Pak Haji, kita berdua udah ke rumah ke Kampung Duku. Nah, Pak Haji katanya kagak ada di rumah. Terus katanya ada yang ngasih tahu lagi di Citra Indah Jonggol. Dagang kopi. Kalau Mali, kalau aneh yang ngasih tahu itu manajernya Pak Haji si Indah, istri Soleha. Emang lu dari dulu begini lu. Enggak susah gua nyari informasi, gampang aja. Gampang. Lu dapet aja rumah gua, bingung gua. Oh, iya dong. Dapet dong. Biar kita udah rumahnya jauh-jauhan nih sekarang nih. Tapi tetap be silaturahmi. Terus hubungan tetap berjalan. Ya. Iya dong, gua aja begitu maunya. Ya. Cuman kan gua enggak ngundang lu ke rumah gua sini. Tapi kalau gua bisa tahu sini gua bingung juga orang kesana kemari. Ada aja lu tanya orang ya? Lu nanya ya? Iya tanya. Ya udah benar yang di sini gua. Oh, jadi Pak Haji kalau tiap hari ya di sini enggak? Gua tiap minggu. Tiap hari Minggu, malam Minggu dia pasti sini gua. Cakep. Ini contoh owner pemilik kafe. Iya. Yeah. Jadi dia tongkrong ini. Karena konsumen nungguin gua di sini. Benar-benar siapa tahu minta foto itu kayak foto. Itu lihat tuh foto gua banyak situ tuh. Iya ini. Ini siapa lagi di sini? Iya. Lu tahu enggak siapa yang datang kemari? Enggak tahu. Dari Surabaya. Wih. Dari Aceh. Waduh, jauh banget. Dari Semarang, dari Gorontalo, mainum ke sini. Waduh. Dia denger itu Bele siapa Pak Haji Muhyiddin datang kemari. Gila enggak tuh? Masih kayak zaman dulu aja. Iya. Zaman sinetron gua dulu begitu juga tuh Bang Be. Tukang buburnya aja. Semua dari Indonesia datang semua nyari gua. Pak Haji. Kan kita udah di sini nih. Kan katanya Pak Haji ngundang kita. Iya. Ya udah. Terus kita mau di apa? Mau dibikinin. Bentar. Mau dibikinin apa? Kopi, susu atau apa? Gua mau ngundang lu tuh satu persatu bukan sekaligus dua-dua gini. Entar. Bisa Pak Haji.
Ntar. Mali Tarmizi itu tidak bisa dipisahkan. Iya. Yeah. Ini sahabat sejati. Sejati, Pak Haji. Sejati. Lu kayak dari laki, zaman di kampung Duku. Lu kayak laki bini aja loh. Ini kita sahabat sejati. Benar. Iya. Iya kan? Benar. Cuma kadang sekarang dia tidak terawat kalau saya masih. Iya MC wedding mulu kawinan. Sekali MC tau gak teman-teman? 10 juta. Iya berapa dong? 20? Hah? 20? Jangan. Eh. Kalau saya emang MC berapa aja deh namanya ibadah ya. Oh iya. Ya bantu orang buat. Oh iya maaf netizen. Kalau Deddy Maula atau Mali nih kalau MC nggak pernah mikirin amplop. Karena apa? Biar panitia mikirin ngapain kurang kerjaan dia kan mikirin. Yang penting tiap bulan ganti mobil. Amin ya Allah. Sulah sama sales mobil. Eh. Ya, lu Pak, tuh maksud gua udah begini lama kita nggak jumpa, gua pikir ada perubahan. Begini aja lu dari dulu. Selalu ngomporin gua. Karakternya Mali begini. Iya. Aduh. Secara logika. Betul. Cik, jangan ngobrol mulu deh, sampai berbusa nih, lapar nih perut nih. Lu minta aja minum, mau minta apa? Beres. Bang, itu namanya barista Mali, main tantang aja. Coba emang lu ngomong ke kasih tau kayak, bang barista, pesen dong. Kenapa? Itu masa lagi dipanggilnya Rista. Barista itu yang ngeracik kopi. Laki lu panggil barista. Barista. Barista itu apa? Susah memang nongkrongnya di kopi ini nih Starling, Starling. Oh. Petugas yang jaga ini namanya. Iya. Bukan penjual guys. Ya itu yang masak, ngeracik. Tuh, oh, tuh. Gitu. Nah, ini menunya. Tuh, menunya ya. Jangan yang bikin asam lambung. Udah, lu mau pesan aja lu. Nah, itu makan nasi goreng aja deh. Bang, nasi goreng. Ini gua kagak ngerti ini namanya apa ini. Ada sugar. Sugar itu gula, sugar. Susah, norak nih memang. Iya, ini istilahnya tuh. Wah, di menunya Americano. Iya, ngerti. Air putih aja Bang, anget. Seperti anget. Susah loh faktor umur dan gini. Eh. Iya, Pak. Mali, lu ya. Masih suka MC nyanyi-nyanyi enggak? Oh, suka, Pak. Masih. Oh, suka. Kenceng juga dong. Yeah. Oh. Amin. Mantap. Tapi dia kalau ini enggak pernah mikirin. Nah, lu kegiatan lu apa? Aneh. Dia tetap aja ya. Dia resto. Resto. Oh, catering. Ya, catering. Ya, catering. Alhamdulillah. Ilmunya dari mana lu, Bang? Apa? Dapat ilmu dari mana lu bikin catering? Dari mana ya? Primbon kayaknya nemu di bawah. Dia emang hobi masak, Bah, dari kecil. Ya. Makanya waktu kecil mainnya rumah-rumahan. Iya, benar. Saya SMK dulu, Tata Boga. Jurusan mesin. Eh, ngomong-ngomong gimana situasi sekarang? Oh, di Kampung Duku. Lu lihat enggak sih? Yuk lihat. Gua kangen tuh apa tuh? Apa cok-cak? Sop ceker. Ceker. Siapa tuh? Soto ayam. Ah, siapa? Udah enggak ada, Pak Haji. Masih. Enggak, ya yang depannya bidan itu kan. Oh, ya, udah enggak ada. Enggak ada. Udah enggak ada lama. Udah. Itu lantas, makanan favorit ya. Lantas itu si ini gimana sekarang? Si Pence. Oh, Pence jadi sutradara. Oh, FTV. Hebat ya. Hebat ya. Katanya nanti Pak Haji Muhyiddin, Mali Tarmizi mau diundang, tapi setelah bungkus. Kurang ajar. Gua sebuah sekarang, gua mau dulu gua nih. Itu bininya siapa namanya? Di situ gua. Diana Pungki. Bukan nama di sinetronnya dulu apa tuh? Mila, gitu. Lo tau lo? Dinyalorenza. Punya istrinya Togu lah. Iya kan, itu si Togu kan cemburu banget sama gua. Oh, iya. Gak tau bingung ya penonton semua netizen bingung sama Haji Muhyiddin tuh istrinya cantik-cantik mulu. Ya namanya juga ya elah orang yang tersohor di Kampung Duku. Iya. Gak ada duanya, gimana? Wajar dong. Haji dua kali. Iya dong. Aja dua kali gua. Bang Kardun juga udah gak ada. Nah, itu, gua sedih tuh. Gua denger Kardun tuh biar dia suka ngejo anak cucu Fir'aun ya, tapi gua maafin dah. Enggak apa-apa ya, teman. Itu lu enggak lu tau enggak? Bang itu Bang apa? Bang Imam gimana kabarnya? Bang Imam penulis. Pernah ke sana jumpa lu? Lebaran berapa tahun ya? 4 tahun yang lalu lah dulu. Gak lu masih muda aja berat banget langkah lu. Kunjungin orang tua. Kalau gua udah tua nggak apa-apa. Lu kan masih muda, masa lu nggak ingin sama Bang Imam, penulis, datang dong ke sana lo. Iya, ini Mali nih lo. Gua biar kagak datang tiap ada itu kan gua ada di grup. Oh iya sama.
Sama gua aja digeruk. Iya. Dan enggak, gua pengen tahu aja kabarnya kan. Gua enggak kesana kesana malam. Sehat-sehat tadi BAWA. Sehat anjir. Jam ya kalau Pak Haji mau ke sono bareng ya sekalian kita diajak makan-makan dulu kuliner. Kalau jalan sama dia diajakin kuliner dulu. Karena bawa kresek tuh. Kalian bungkus buat di rumah. Aduh. Terus Pak Haji sendiri apa kegiatannya? Nah, lu tahu sendiri nih gimana nih? Oh, ya bikin. Ini udah salah satu kegiatan gua. Ya, tiap Sabtu gua pasti kontrol. Terus Pak Haji juga bikin vlog ya. Nah, tahu lo. Boleh. Nah, ini. Nah, udah tuh. Air putih. Benar, taruhnya. Loh. Air putih, Mal. Bener, kita takutnya bohong. Bener nih air putih. Kenapa air putih? Lu jangan bikin gua enggak enak terus, dong. Ini kita dapat satu-satu. Ya, iya. Terus kenapa semua minuman lu cobain? Tadi lu nyobain minuman Paji. Iya. Sekarang minuman gua lu cobain. Ini palsu, ini bukan air putih, air bening ya nih, bening. Kalau putih itu warnanya nih putih nih. Bang. Tuker air raki aja biar dia cobain. Lu bunuh aneh dong pelan-pelan. Lu mau air raki apa air raksa? Enggak mau dua-duanya. Mau air putih. Ini Pak. Bismillah. Ini dalam hati. Oh, dalam hati. Oh. Iya. Wah, ini kok tiap hari jumpa begini udah berantem lagi dah ini dah. Iya, gua iya. Udah lama gua enggak ngelepasin tangan gua nih. Nah. Udah lama banget nih, berapa tahun udah. Ini jumpa ini, lagi begini bisa ini, kumat lagi gua nih. Ini di setiap episode pasti ada gampang. Iya. Jadi hanya. Gua jadi gampar sama Ki Daud gimana lo? Lu enggak ingat enggak lo? Iya, tuh. Itu aja sih. Makanya juga anak mantunya kagak kenapa. Iya, gua kesel juga. Nanti si Mali boleh nyanyi dong di situ. Iya, mau gua begitu. Gua undang kemarin itu bukan hanya sekedar macam-macam dah. Dia punya skill kan ada. Dia kan talentanya banyak. Komplit banyak. Tukang tarik tali segala macam bisa. Kalau nyanjung suka tinggi-tinggi. Susah diambil buahnya. Tapi nyanyinya enggak banyak-banyak 8 album enggak apa-apa kan? Ya terserah deh kekuatan dia. Iya, lagunya aku sendiri. Lu produser mau rekam. Oh iya dong. Temannya Bu Acin musika. Tahu-tahu ada studio rekam. Oh iya. Siapa tahu Bu Acin juga nonton kita ya. Nonton. Salam kenal Bu Acin. Gua mau nanya lagi boleh. Ngomong-ngomong Sobari gimana? Beritanya. Sobari udah sembuh itu, dari sakit gulanya udah sehat. Nah, itu siapa tuh yang berantem lulu sama gua ke masjid tuh siapa? Anoda, oh, iya. Anoda. Heeh, nah, si itu gimana tuh? Yang jadi orang Padang berdua itu Rais, Pak Anoda, Pak Rijal Anoda yang nama perannya siapa? Yang satu Rais, ya Rais. Rais sama, aku manggilnya udah aja. Nah, lupalah. Si itu gimana tuh? Apa? Aku mau tanya tuh si ini yang sok-sok kalau ngomong tuh ya, waduh dia yang paling pinter tuh. Siapa lu ingat gak tuh? Siapa tuh? Gua gak tahu. Pak Ayah, gua juga lupa ingat. Mali ngomong bukan ada tuh pemain juga lagunya siapa ya? Gua nggak pernah ngomong, gua diem aja, gua pikir gua ingat lu namanya lu bergaul di lapangan. Aku main tukang buku naik banyak 200 sampai 200 kalau main susan lebih. Kadang ada yang muncul di awal, ada yang muncul di pertengahan, ada yang muncul di akhir. Iya. Nah kalau ngapalin satu-satu, iya gua nggak tahu tuh namanya lupa gua. Banyaknya. Gue mau pengen tahu keadaannya gimana, bener nggak dia? Ya, jadi orang bener. Kasih bocoran nama depannya siapa Pak? Itu lupa gue, kalau nggak lupa gue ngomongin dong. Oh. Lu lah berdua lah nggak tahu. Kalau lupa ngapain dipikirin? Nah iya, cakep nih pintar. Namanya aja lu informasi. Iya, ini kalau lapar cerdas nih. Tapi alhamdulillah sejauh ini sih teman-teman tukang bubur naik haji kabarnya baik. Amin. Ya. Nih, warganet, ini kelakuannya begini dari dulu. 10 tahun yang lalu begini. Jumpa gua undang begini juga, Pak. Haus. Enggak habis-habis. Kalau ayah nyanyi, Be, takutnya kena royalti. Oh, iya. Ya. Nyanyinya. Lu ngeles mulu, pintar banget lu ngeles. Ada aja lu. Susah jumpa saya sekali juga begini, ngecewain aja lu. Kayak habis jalan jauh gitu. Jauh dikasih minum. Iya. Sir makan. Bukan gua sia-siain loh. Benar-benar lagi. Iya, Bek. Emang tujuan kita kemarin itu minta minum sama makan. Nah, emang lu dari lu begitu. Aduh, Bek. Kalau enggak lama enggak ketemu kan itu Paji enggak pernah ngeliat kita makan. Iya, kangen kan. Jadi tujuan kita kemarin memang mau makan ya. Benar, ya udah tujuannya itu aja. Emang lu masalah silaturahim nomor sekian. Emang lu dari lu rakus banget lu. Apa ya? Sikit-sikit makan. Duit, sedikit makan duit. Nah itu tahu, udah siapin dong duitnya sekarang. Udahlah, jangan langsung ngomong lah, kerja dulu.
dong lihat ini dong Pak Haji, apa namanya tempat-tempatnya Pak Haji. Itu, lu lihat tuh. Eh Mas, lihat. Jadi ini tempatnya Pak Haji Muhyiddin ini namanya KPBW. Sekarang kita mau lihat tempatnya ya. Iya, kesananya tuh. Gua temannya Pak sendiri loh. Nah, temannya dong, mau dijelasin. Dijelasin sini terus gitu. Ininya dulu kali, Mal, Dev, Mal. Nah, ini lu di sini dulu sama gua. Iya, iya itu tuh. Nah, di sini lu enggak ada sini nih. Ini ada Pak Haji di belakang sini nih, di belakang sini. Di situ enggak ada lu. Nih. Terus kalau enggak ada gue kenapa dipasang Pak Haji? Ya, biar enggak. Sini sini nih. Nih. Nah, nih. Maaf ya Bu, Bu. Tenang Bu. Ini iya. Ini teman saya datang nih ribet nih. Bisa dikasih tahu nih. Nah, ini istri Pak Ibu Idin nih. Iya. Oh iya. Iya. Assalamualaikum Bu. Tuh, lihat tuh. Wah, wow, ini dan banyak foto-foto kita kagak ada. Itu. Mana? Tuang bubernya Haji tuh. Iya. Tuh, tapi 1000 ada episode. Kita hanya tahu. Ada. Ya, lu enggak perhatiin. Oh. Plototin gini, pasti ada. Iya. Tuh lihat tuh, keren. Ini ada mau komplain nih, protes nih. Ini kenapa foto saya ada di sini, ha? Ini kenapa foto saya? Wah, ini hak cipta nih. Ini kenapa foto Binyo ada di sini? Binyo bukan? Bukan. Norak lu. Ih, mata lu. Enggak bilang, enggak pakai kacamata. Itu Bang Anjas. Anjas Baharang. Iya. Jadi kata muda nih. Ini kayaknya habis dapat transferan dari kantor. Bagaimana? Udah? Ayo. Tuh, ya. Yang mana lagi yang mau lihat? Oh ini kemarin baru nih. Iya tuh. Lapor Pak. Ah ya. Nah, Andre. Iya. Dia juga nih. Ah dia semua tuh lagi sibuk itu. Iya. Dia naik jalanan. Ah iya tuh. Tuh. Keren. Gimana awet muda mah? Cewek-cewek cantik-cantik. Iya. Masya Allah. Pak Haji mau nanya nih, resepnya Pak Haji dengan usia segini. Kemarin habis ulang tahun kasih selamat. Oh iya? Iya, kasih selamat. Selamat tahun Pak Haji ya. Ya, mudah-mudahan sehat selalu Pak Haji. Iya, iya, iya. Harta karun. Iya. Wes. Oh, butterfly. Brilliant. Oh my God. Ah, cantik. Nah, ini yang apa nih, Dad? Cinta Umar, mari. Nah, ini di belakang nih apa nih? Apa? Nah, di tamannya kayaknya rimbun banget nih. Wow. Oh iya, ini memang tamannya ini, di sinilah. Oh, dia iya, punya iya. Napas yang paling top di sini. Wow. Tempat redup, orang bisa duduk tenang, iya, lihat ikan, segala macam. Tuh. Iya, iya. Segar ya? Terasa kan? Buka. Iya, buka. Terasa. Bebas, terbuka. Iya, 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 iya. Iya. Ini ikan bisa digoreng, Pak Ji? Enak aja lu. Kalau digoreng, minta satu. Iya, kalau gua gampar mau lu? Lupa, jangan lah. Masuk gara-gara ikan digampar. Ya abis, mau goreng-goreng itu kan ikan tuh hias. Udah sini ya. Udah sini ya, ntar lu sakit lagi hujan. Udah. Gua yang disalahin sama bini lu. Amin. Baiklah begitu aja ya, warganet tolong ditonton terus. Gua punya vlog. Like, comment, share, subscribe. Jangan lupa lu. Jangan lupa lu. Nih, lu nih. Jangan lupa lu. 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 Udah enggak pernah ngasih kabar.